Alright gang, yang seterusnya saya akan review, ini dia player daripada sama transfer bersama Mbappe juga. Ini dia Onana, bukan Onana budak MU tapi budak lain. So 97 rating dia gang. Jadi kita review dia punya stats semua. Tinggi dia 192, umur 22 eh. So ketinggian ni dia memang sedap. Saya harap dia tak berat sangat lah bila saya nak berkontrol ataupun dribble menggunakan dia. Alright. So dia punya playstyle iaitu anchorman. Jadi saya nak main atas sangat menggunakan dia memang susah gang, sebab dia anchorman. Melainkan saya buat instruction dekat dia sebagai attacking, okay, tapi tak sesuai lah sebab dia anchorman. Kita nak tengok dia punya defend macam mana dan peranan dia dekat bahagian tengah. Itu yang paling penting. So kat sini kita tengok dia punya dribble kurang sikit, dan tight position passing dia pun agak biasa-biasa. Dan dia punya defend bagi saya mantap. Satu je spoil kat situ, ada hijau. Tapi bagi saya 89 still okay, mantap. Dan dia punya speed ada kan, 84. Acceleration dia pun ada sikit. Kicking power ada juga sikit. Jumping dia 79 okay lah sebab dia pun tinggi. Dan dia punya physical contact dia 90, mantap. Stamina 88, saya harap boleh main full time lah. Okay. Dan ni dia punya skill gang, ada one touch pass, itu yang paling penting untuk pemain tengah. Dan ada defense skill juga iaitu interception, irresponsibility, sliding tackle. Tak complete sangat lah defense skill. Macam ada apa, man marking tak ada. Dan adalah lain-lain skill yang tak ada. So let's go gang, kita akan review Onana. Okay gang, Onana saya mantap, mantul. Oh yang bahagian sub banyak hijau ni gang. Tapi saya punya okay tak apa. Termasuk ke Fernando Torres dulu lah, first level. Kita tukar dengan ya Vini Junior. Ben Nevers kita akan tukar dengan Kimmich lah. Okay, mantap. So, kita tengok opponent. Wow. Okay. Saya rasa hampir Sultan juga dia punya team dengan adanya pack. Okay, nice. So, kena hati-hati ni. Dan jersey kuning hitam. Let's go, gang. AFC guys. Jordan. Woi, baik tu Jordan. 0-0-0. Mantap. 0-0-0-0-0-0-0. Mantap. Kosong agak pendek di situ. Aku nak tukar player, Mat. Oh ya, yeah, baik. Onana. Bellingham. Toca bien la pelota en ese sector. Okay, come on. Oi, tak sempat nak break. Alat tu Jordan. Satu Jordan. Jordan 909 baik tu Jordan. Kasih Jordan. Semoga merazeki Jordan eh. Sat satu. 909 Onana gang follow up. Baik. Dia ada follow up dah okey tu. Come on, jangan kata out. Jangan kata out. Mantap lah kau Fernando Torres. Onana agak lambat sikit gang. Come on. Onana your ball. Onana your ball ni. Jadi ruang kosong. Mantap. Okey, tak dapat. Okay, Onana ni peranan ni penting gang untuk pemain tengah. Good touch. Okay, tu Onana gang, stamina dia. Dia banyak guna dia tadi dari tadi. So, nice. Percubaan yang baik daripada Onana nampak. Apa, cameraman pun tunjuk gang. Muka Onana gang. Oh, memang nama tim tu Kaya gang rupanya. Saya ingatkan dia, oh apa, opera ni yang tulis nama Kaya. Haa. Come on. Onana. Baik, Onana punya defend yang pertama. Tapi
ada follow up daripada opponent. Hati-hati dengan blitz killer dia. Mantap. Okay, saya tak boleh ni. Main-main sikit. Bakal melangkit-melangkit. Okay, kena. Okay, tak sempat. Kita tak sempat. Kawan, kawan Ana. Dia tengok defend dia, geng. Bahaya. Baik, keeper. Eh, okay, nice. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy boleh dia, tak boleh ke? Nice. Belakang balik. Oh Nana, mantap. Belakang. Oh lama dia tahu, geng. Selapan turning. Dia laju ni, dia laju ni, dia laju. Dia nak main blitz color tu, kena hati je. Okey. Dia tahu, geng, dia akan main colornya. Dia tak akan push terusnya. Okey, ni gol. Kita okay, una pena. Come on. Ruben Neves. Go. Está muy cerca del objetivo, pero el partido todavía no termina. Es momento de serenarse. Come on, Mbappé, yo gol. Lambat Mbappé. Torres. Qué bien lo vio. Atención. Come on, seorang. Nice. Chocan de nuevo contra la defensa. Okay, kita tengok Onana punya try daripada luar kotak. Hampir-hampir dapat try tapi gagal. Lambat sikit. Onana, come on. Onana, saya nampak dia punya pick up, geng. Laju. Tu je. Dan dia punya position pun okey bagi saya. Valverde. Ni apa pula ni? Alamak. Onana. Alamak, silap, geng. Sorry. Ini bukan kesilapan Onana, eh. Kesilapan saya, geng, eh. Okay. Come on, Onana. Baik. Entramos en la recta final y esto sigue 2 a 0. Alamak, itu kalau dia dapat touch tu baik tu. Mana? Onana mana? Tak tahu. Okey, Onana. Kau memang berada di tempat yang baik tu. Tengah-tengah betul tu. Kan? Kesas. Ah, sayang saya sekali, geng. Tiga baik. Onana, lagi sekali. Dudukan yang baik. Nope. Mantap. Nice. Terai. Mantap. Mantap, geng. Terima kasih, bang, sudah ada. Lembu dah beli. Dah. Lembu dah beli. Dah belah. Ha? Itu dia, geng. Mantap. Empat percubaan daripada saya, eh. Kita tengok, eh. Onana dapat nombor berapa. Darat tinggi lah dia punya rating. Sebab dia banyak function tu. Bagian tengah nampak 6-0 bagi saya, okey, geng. Bukan paling bawah, eh. Bagi saya, Onana ni money yang tak ada DMF anchorman yang okey selain Rodri, Casemiro. Onana yang baru ni pun bagi saya okey. Tinggi ada, defend pun ada. Dia punya kedudukan pun bagi saya nice. Betul-betul tengah dia jaga. Jadi rating boleh bagi dia dalam 7.5 per 10. Mantap.